Hari ini kita ada di Waterpark ya. Benda sejarah peninggalan Rasul. Ini siapa nih? Ketua welcome lama. To my channel. Mantan ketua. Udah langsing sekarang. Ini kita mau mana nih? Mau komplain ya kan? Ya, komplain. Masa masih pelajar dikasih tiket dewasa. Kumpul lah. Nggak tahu deh siapa ahli debat mualimin. Menjangin dulu semuanya sini. Ya, bentar lagi kita masuk. Oke guys, jadi kita lagi di tempat barang-barang peninggalan Rasulullah dan sahabat-sahabat. Guys, besar kali ya. Sabar satu dulu. Jadi ini oke, besar. Jangan disentuh. Oke guys, jadi ini Gucci Kemenyan masa Turki Utsmani. Nah guys, bisa dilihat sendiri ya. Ya ini jadi udah dipameri di beberapa daerah negara. Ini ada Patani, Singapura, Brunei, dan juga Thailand dan lain-lain. Nah iya, ini ada meteor juga ya. Ini jatuh dari langit. Ini kakak ini juga dari langit. Bercanda. Untung gak dengar. Ya, di sini ada kotak perak tempat nyimpan rambut Rasulullah. Kita tengok yuk. Nah, itu dia rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tuh guys, lihat. Sabar, biar kita dekatkan lagi. Tuh yang mau baca. Di pause aja ya, biar nggak lama videonya. Ya, nih tengok. Tengok, kurang dekat lagi. Nah, bagi kalian yang nengok video ini, jangan lupa like ya guys. Like, share, comment, and subscribe. Oke guys, karena like, comment, and subscribe itu gratis. Ingat sekali lagi, gratis guys. Yuk, ini ada lagi ya. Ini batu dinding Masjid Kuba. Nih ya, baca dulu. Panjang ya. Kalau kalian mau baca, di pause aja videonya ya. Kalau dilamakan nanti lama kali videonya. Oh, tuh guys, lihat. Tulisannya masya Allah. Nah, ini ada kiswah ya. Tuh lihat. Ini dalam Ka'bah kayak gini. Tuh perhatikan. Tengok bagus ya. Masya Allah guys. Ini udah lama. Tengok nih, ini bahannya, jahitannya kayak gini. Pegang ya. Kiswah pintu Ka'bah. Tuh bacaannya tuh. Spanduk rupanya guys. Ini banyak kali orang foto-foto sini guys. Ini lumayan sepi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diberitahukan kepada pemilik kendaraan Innova BK. Oke, di sini ada tapak kaki Rasulullah. Ya, bisa dilihat ya. Ini ukurannya segini bentuknya. Oke, di sini ada serban Rasulullah. Nih, lihat guys. Bawahnya warna hijau tua. Ada juga darah bekam Rasulullah. Nah, lihat guys, lihat. Ini darah loh, darah. Darah Rasulullah masih ada hingga sekarang. Tanah makam Rasulullah, guys. Lihat. Ini loh dia, ini loh. Nah.
guys, janggut dan banyak lagi guys, ini sangat banyak. Ini peta guys, letak-letaknya makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar dan lain. Ini petanya, sesuaikan nomornya dengan gambar guys, disitulah letaknya. Oke, nengok apa boy? Kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah. Eh bukan, kunci makam Rasul. Kunci Ka'bah ya? Kunci Ka'bah. Seminggu lagi aku kemari. Seminggu lagi? Langsung buka langsung ya? Oke, ajaklah aku. Megangin ya. Oke, aman kan? Aman. Oke. Ini dia. Kita masuk YouTube nih ya. Ini pembawa acara nih. Ini Bang Toha. Orang Arab. Masya Allah. Salam dulu, salam, salam, salam. Ini rambutnya. Gigi Rasul dimana gigi? Baju-baju perang. Oke, yuk, yuk. Oke guys, kita ke tempat yang lain dulu ya. Baju perang, baju perang. Baju perang, baju perang. Mantap nih. Berapa? 70 kilo beratnya. Berapa kali ini? Udah. Udah bang? Siap bang? Cuma kan dua. Iya. Yang tadi yang apa yang tadi? Kira-kira waktu itu abang lagi di mana posisi itu bang? Lari ya bu. Lari. Oh, dari pak. Orang Arab besar besar. Oh kecil. Daripada mampus lari aja gitu. Gino. Mas nih mas mas. Ini dia sedang foto-foto. Mengabadikan hal yang sangat. Kalau malam hidup, apa? Bersinar. Apanya? Batunya. Batunya. Kalau lah batu sekarang. Batu sekarangnya mana rupanya bang? Itu. Hidup. Jadi ini apa namanya tadi bang? Video apa ini? Baju apa perang. Tadi? Baju perang. Baju perangku nanti. Baju perang nanti. Ya. Berat nih. Ayo, ayo sini, ayo. Ada lagi guys, ada lagi ya. Ada lagi. Baju mana? Mana? Baju perang kedua. Itu tengok itu. Iya. Ini menyerupai tapi enggak asli. Jadi kisahnya kayak mana nih? Pak, kira-kira. Ini menyerupai dari. Tapi enggak tahu lah, entah besi lama kayak gini modelnya ya kan. Bacanya. Silau. Iya, bagus nih, tajam kali ini. Kalian tonton ya, jangan lupa subscribe. Jauh nih, mari. Iya, jauh nih, jarang-jarang nih. Arab nih. Arab nih, udah di Arab kami. Iya, perusahaan Arab, di Arab kita. Amr bin As. Wah cantik, ini yang hidup bang, kalau malam bang. Batu ini hidup kalau malam. Kan ini? Hidup itu kalau malam. Wih, bacan. Di manusia di Indonesia baru-baru ini aja mabuk batu ya kan. Dari zaman dulu Nabi udah dari dulu. Sana. Pedang lagi. Pedang lagi. Perang mana? Perang siapa? Perang Muas. Bacan semua. Pedangnya si Muas bin Jabal. Oh, itu. 28, rapi 7. Itu tajam kali nih. Keren kali tulisannya. Macam
Buat aku pilihan. Kasih malu guys. Ini pedang asli. Jadi Pak, jadi ini dikumpulkan dari mana? Pedang Saidina Husain. Anaknya apa? Pedang Saidina Husain. Ini cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dari mana, Bang? Dari Medan, Bang. Medan. Kira dari Arab, Bang. Ah, ini sah dan. Itu apa lagi tuh? Itu apa lagi tuh? Oke, sob. Ini kunci makam Rasulullah. Yuk kita lihat yang lain. Ini baju perang. Tuh lihat, zaman dulu udah bisa buat kayak gini. Apa enggak keren? Ini batu meteor dijatuhkan oleh siapa, Bang? Lagi lupa, Bang, nih. Batu meteor. Ya, yang ini panah dan busurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guys. Tuh, busur atau panah Rasulullah. Ini baca, kalau mau baca di apa aja ya, di pause. Ini busurnya. Nih. Yuk kita terawang. Ini busur panahnya. Tuh, guys, kelihatannya dari kulit ya di pegangannya. Tuh, ujungnya besi tajam. Masih ada guys sampai sekarang. Nyesel deh nggak kemari. Celak, tipu, susu, uci air, apa? Bejana ya, Bang, ya? Bejana yang tempat air, ya? Cantik lah, Bang. Kalau zaman sekarang, ya? Iya. Dari dulu. Berarti zaman dulu lebih canggih, deh, Bang. Iya, Bang. Oh, sampai kayak gitu, Bang, ukirannya. Mulus. Tulisannya. Gaya motifnya. Ya, pahat-pahatnya tuh kan. Besi juga ini pahatnya. Sekarang udah main mesin semua ya, Bang. Masuk Sultanan Turki Utsmani. Asli ini, Bang. Mudah-mudahan asli lah, Bang. Oleh Bang, Bro. Cantik. Masas dia. Bisa nunggu kata kopi. Ini bukan pakai tinta nih, Bang. Main nak toko nih. Iya, lupa gitu. Rapi. Anda boleh belok sikit. Masuk itu mah. Iya. Apa namanya? Fusion Ridho. Perampasan perang. Ini namanya Gonima. Apa namanya, Bang? Gonima, guys. Gonima. Perampasan perang. Wih, ada apa nih, burung garuda nih? Wah, nggak tahu. Allahu a'lam. Segala hal yang kita nggak tahu, katakan Allahu a'lam. Tapak kaki unta baginda Rasulullah, tasbih tulang unta. Oh, tasbihnya dari tulang unta? Nah, iya. Kalah lah modern sekarang, yang super mesin.
Mana lagi tuh bang? Nah, abangin pembawa acaranya ya. Ini kaligrafi khot terkecil di dunia. Mana ini? Batu cincin lagi. Oh, stempel cincin Rasulullah. Oh, iya. Oh, ini nih, ini stempel. Nampak kan? Iya. Apa nih, bang? Kaligrafi? Kaligrafi dunia. Yang paling terkecil nih. Apa? Oh, sendal. Keren ya. Kalah punya aku. Mana mana bang. Ya kita ini ya, simple. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Ini mungkin AC-nya juga ya. Enggak tahu. Apa bukan? Kepala kuda melindungi saat perang. Jadi selain unta juga menggunakan kuda. Kunci makam Ashabul Kahfi. Kunci makam Ashabul Kahfi. Pemuda tuh ya bang? Gemboknya udah. Kunci makamnya guys. Jadi teringat pas kali hari ini malam Jumat ya bang? Baca Al-Kahfi. Jubah milik Sayyidin Husain. Mana nih? Kosong. Tongkat Rasulullah. Oke guys, tongkat yang paling disukai Nabi namanya Al-Saja. Ini peninggalan kayu, dari Nabi iya. Ibrahim. Assalam. Bukan kayu sembarang kayu nih. Kain penutup makam Rasulullah. Tahun ganti 1970. Kain penutup makam Rasulullah. Kita cium dulu ya. Oh iya. Hampir lupa, hampir lupa. Entarlah, kita gini dulu. Kelain, Pak. Ya, yang ini jam matahari Mesir kuno. Jadi pada zaman dahulu itu menentukan waktu, khususnya waktu sholat melalui bayangan dari ini pen ini. Jadi matahari naik ke atas, ada bayangan yang dipancarkan oleh pen ini, itulah yang menentukan waktu-waktu sholat. Ini guys, lihat ukurannya, tulisannya cantik. Zaman dulu seperti ini udah kreatif bener ya kan? Kalau orang Medan bilang kreatif kali. Masya Allah, pemikiran orang Islam zaman dahulu. Guys, uji kemenyan. Nah, ini teman-teman, bagi yang mau baca, baca. Kalau mau baca, di pause aja videonya. Dan pastikan kualitas videonya full HD ya, terpaling tinggi. Karena kalau belum disetel, nanti bisa buram bacaannya. Nih, baca. Ini banyak sebenarnya, cuman secukup memori saya aja yang saya rekam ya. Nah, baca, dibaca, baca. Di sebelah sana ada lagi, di pojok sana, pojok kanan ada lagi model
spanduk bacaan sejarah seperti ini ya. Nih baca lagi, baca.